Cerita ini fakta atau fiksi? Melihat pemandangan di depannya, Kasma juga terkejut. Ketika Kasma melihat Sangkala turun dari mobil mewah ketiga dan berjalan ke arah pintu masuk tokonya, Kasma langsung berpikir kalau Sangkala dan rombongannya ini adalah pelanggan baru yang ingin berbelanja di toko perhiasan ini. Dengan cepat dia berjalan maju sambil tersenyum ramah untuk menyambut Sangkala dan rombongannya. Tetapi Sangkala bahkan tidak melihat ke arah Kasma dan langsung pergi ke arah Andi sambil berkata, "Puang Rewa, aku datang membawa uangnya." Sambil berbicara, Sangkala melambaikan tangannya dan para pengawal yang ada di belakangnya berjalan mendekat dan langsung meletakkan koper berisi uang di lantai dan membukanya. Semua koper itu berisi uang tunai. Semua orang yang ada di sana langsung terperanjat. Astaga, pria yang berpenampilan seperti gembel ini adalah jutawan? Ya ampun, jadi apa yang dikatakannya tadi benar adanya? Banyak orang mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam adegan ini. Tentu saja mereka tidak ingin melewatkan pemandangan yang begitu mengejutkan ini. Namun, pengawal Sangkala segera menertibkan mereka. Tidak ada seorang pun yang diizinkan mengambil foto ataupun video. Andi menunjuk ke uang tunai yang ada di lantai dan berbicara kepada Kasma. "Akhirnya sekarang kau bisa melihat dengan mata kepalamu sendiri uang tunai sebanyak ini. Bagaimana perasaanmu?" Saking ketakutannya, Kasma sampai tidak bisa berkata-kata. Andi menoleh ke arah Sangkala dan berkata, "Cari tahu siapa pemilik toko ini. Aku ingin bertemu dengannya." Sangkala mengangguk, lalu dia mengeluarkan ponselnya dan mencari sebuah nomor telepon. Setelah itu dia menelpon nomor tersebut. Begitu telepon tersambung, Sangkala langsung mengumpat. "Bocah bodoh, ini aku, Sangkala. Aku berada di tokomu sekarang. Kuhitung sampai 10 dan kau harus sudah ada di lantai dasar tokomu. Kalau tidak, aku akan menyuruh para pengawalku untuk memporak-porandakan tokomu ini." Wajah Kasma menjadi pucat dan dia melirik Sangkala dengan tatapan penuh ketakutan. Apakah orang ini benar-benar orang kuat? Bosnya sendiri bukan orang biasa di kota Makassar ini, dan bosnya juga memiliki banyak preman untuk menjaga keamanan tokonya. Bagaimana bisa ada orang yang berani berbicara seperti itu kepada bosnya? Beberapa detik kemudian, seorang pria gemuk paruh baya berjalan turun dari kantor di lantai atas. Begitu dia melihat Sangkala, dia bergegas maju ke depan dan berkata, "Sangkala, kenapa kau datang ke tokoku tanpa pemberitahuan sebelumnya? Kalau kau memberitahuku sebelumnya, aku pasti akan menyambutmu. Oh iya, ada keperluan apa kau kesini?" Bukannya menjawab pertanyaan dari pria gemuk itu, Sangkala justru langsung menampar wajah pria gemuk itu dan berkata dengan marah, "Bagaimana caramu melatih karyawanmu, ha? Berani-beraninya karyawanmu menghina Puang Rewaku. Kau sudah bosan hidup?" Pria gemuk itu merasa kesakitan menerima tamparan di wajahnya. Tapi dengan segera dia melupakan rasa sakit dan panas di wajahnya itu dan terperangah. "Puang Rewa? Karyawannya baru saja menghina bos Sangkala? Ini gila. Sangkala saja sudah sangat menakutkan. Lalu semengerikan apa jadinya bos dari Sangkala ini?" Kakinya yang ketakutan terus saja gemetar. Dia menoleh untuk melihat Andi yang berdiri di samping Sangkala. Meskipun terlihat sangat biasa, tapi orang ini adalah bos dari Sangkala. Memikirkan hal ini, pria gemuk itu menjadi lebih ketakutan dan langsung berkata, "Sangkala, aku minta maaf. Aku sungguh-sungguh meminta maaf untuk kekurang ajaran karyawanku. Mereka memang orang bodoh, jadi tolong maafkan mereka." Kemudian, dia menoleh dengan penuh amarah ke arah para karyawannya dan bertanya sambil menahan geram,
Siapa orang bodoh yang berani menyinggung Puang Rewa? Cepat mengaku. Mata karyawan lainnya langsung tertuju pada Kasma. Pria gemuk itu bergegas menghampiri Kasma, lalu mencengkram kerah Kasma. Dia menampar wajah Kasma beberapa kali sambil meraung marah. Kurang ajar kau, beraninya kau menyinggung Puan Rewa, dasar bodoh. Kasma terhempas ke lantai akibat tamparan itu. Dia berkata sambil menangis, Bos, maafkan aku, tolong selamatkan aku kali ini saja, Bos. Pria gemuk itu menjambak rambut Kasma dan menariknya ke atas. Dia kembali menampar wajah Kasma sambil berkata, Menyelamatkanmu, perbuatanmu itu bisa saja membunuhku. Tamparan demi tamparan membuat wajah Kasma babak belur dan penuh dengan darah. Dia merangkak ke samping Andi dan memeluk kaki Andi. Dengan air mata yang berlinang di wajahnya, dia memohon dengan penuh penyesalan. Puan Rewa, aku benar-benar menyadari kesalahanku. Di masa depan, aku tidak akan pernah lagi merendahkan orang lain hanya berdasarkan penampilan mereka. Puan Rewa, tolong selamatkan hidupku. Aku masih memiliki seorang bayi yang menungguku di rumah. Tolong maafkan aku sekali ini saja. Ketika pria gendut itu melihat Kasma mencengkram kaki Andi, dia sangat ketakutan sehingga dia berlari dan memukul kepala Kasma dengan keras sambil berteriak, Beraninya kau menyentuh kakinya Puan Rewa. Pukulan keras itu membuat Kasma pingsan di tempat. Pria gemuk itu berteriak kepada petugas sekuriti tokonya, Seret wanita bodoh ini ke tempat sampah di belakang toko. Petugas sekuriti itu tidak berani membantah dan berkata, Baik bos. Dia segera bergerak untuk menyeret Kasma yang penuh dengan darah. Namun sebelum petugas sekuriti itu bisa menyentuh Kasma, Andi sudah bergerak untuk memblokir jalan petugas sekuriti itu. Dengan suara datar, Andi memberikan instruksi kepada Sangkala, bawa wanita ini ke rumah sakit, dan pastikan dia mendapatkan perawatan yang terbaik. Sangkala mengangguk patuh, Baik Puang. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan memberi kode kepada para pengawalnya. Beberapa pengawalnya bergegas mendekat dan membopong Kasma keluar dari toko, lalu melarikannya ke rumah sakit. Semua orang yang hadir kembali tercengang. Sejak tadi, aura menakutkan dari seorang Andi Rewa membuat mereka bergidik ngeri. Mereka sudah bisa menebak apa yang akan terjadi pada Kasma. Jadi ketika mereka mendengar perintah Andi untuk melarikan Kasma ke rumah sakit, untuk sesaat, mereka semua tertegun. Siapa sebenarnya pria yang ada di hadapan mereka ini? Bagaimana pria ini bisa memiliki sisi menakutkan sekaligus sisi kemanusiaan dengan porsi yang bisa dikatakan seimbang? Pria gemuk pemilik toko perhiasan itu tidak kalah terkejut. Dia tidak menyangka kalau Andi akan melakukan hal ini. Pada saat ini, secara perlahan Andi berjalan mendekatinya. Pria gemuk tadi belum sempat berpikir, namun sebuah tamparan keras dari Andi sudah melayang ke wajahnya. Sambil menamparnya, Andi berkata dengan suara dingin, Apa menurutmu, aku tidak bisa menghajar karyawanmu tadi? Sebelum pria gemuk itu bisa menjawab, sebuah tamparan lainnya kembali melayang di wajahnya, diiringi dengan suara dingin Andi. Seorang pria terhormat tidak akan menggunakan kekuatannya untuk menindas wanita. Karyawanmu itu memiliki bayi, namun sebagai atasan kau tega memukulnya hingga dia pingsan. Kau lebih buruk daripada binatang. Pria gemuk itu terhuyung-huyung beberapa langkah akibat tamparan Andi. Dia merasa kepalanya pusing dan pandangannya berkunang-kunang. Dia mencoba menjelaskan, aku... Andi meninju batang hidung pria gemuk itu sembari berkata, Kau adalah pemilik toko ini. Kalau karyawanmu berlaku buruk, itu juga merupakan kesalahanmu, karena kau tidak bisa mengajari karyawanmu dengan baik. Tapi, dengan sikapmu tadi kepada karyawanmu, aku tahu kalau kau memang tidak memiliki nilai-nilai baik yang bisa kau ajarkan kepada karyawanmu.
hidung pria gemuk itu mengeluarkan darah. Dengan wajah babak belur dia memohon kepada Andi. Puang, maafkan kesalahanku. Aku memang bersalah. Aku... Andi menyela perkataan pria gemuk itu dan berkata kepada Sangkala, seret bos bodoh ini ke tempat sampah di belakang toko dan patahkan tangannya agar di kemudian hari dia tidak bisa semena-mena memukuli wanita lagi. Dengan ekspresi penuh ketakutan, pria gemuk itu masih berusaha memohon, Puang, tolong jangan lakukan itu. Aku akan memberikan setengah dari perhiasan yang ada di toko ini sebagai permintaan maafku. Andi mendengus dingin dan berkata, aku tidak butuh perhiasanmu. Tentu saja Andi tidak membutuhkan sogokan seperti itu. Jangankan setengah dari isi toko ini. Bahkan kalaupun seluruh perhiasan yang ada di toko ini diuangkan, jumlahnya tidak akan ada artinya dibandingkan dengan kekayaan yang dimilikinya. Sebelum para pengawal Sangkala menyeret pria gemuk itu, Andi berkata kembali, kalau sampai karyawanmu itu mengalami hal yang buruk, kau akan membayar harganya. Hutang darah dibayar darah, hutang nyawa dibayar nyawa. Ingat itu baik-baik. Setelah mengatakan hal itu, para pengawal Sangkala langsung menyeret pria gemuk itu ke belakang. Pada saat ini, Sangkala bertanya kepada Andi, Puan Rewa, apakah kau ingin aku mengantarmu pulang? Andi melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu. Di mana pintu belakangnya? Aku akan pergi sendiri. Setelah meninggalkan toko perhiasan, Andi tidak langsung pulang. Dia mengurungkan niatnya untuk memberikan perhiasan kepada Najwa. Dan sebagai gantinya, dia pun pergi mencari tas bermerek ternama dan harganya mencapai ratusan juta sebagai hadiah untuk Najwa. Andi ingin memberikan kejutan yang spesial untuk Najwa di hari ulang tahun pernikahan mereka nanti. Karena itu, selain menyiapkan tas mewah sebagai hadiah, dia juga merencanakan jamuan makan yang romantis di hotel berbintang. Ketika dulu mereka menikah, karena Andi masih miskin dan tidak memiliki uang, Andi tidak bisa memberikan kado pernikahan untuk Najwa. Jadi kali ini dia ingin membuat perayaan hari ulang tahun pernikahan yang berkesan. Hal pertama yang ada di pikiran Andi adalah special ballroom di Hotel JX Marriott. Saat ini JX Marriott merupakan hotel terbaik di kota Makassar. Hotel ini memiliki area yang sangat luas dan dekorasi serta furniturnya juga sangat mewah. Bahkan ada pusat perbelanjaan besar dan kelas atas di dalamnya. Special ballroom berada di lantai tertinggi di dalam hotel. Special ballroom dikelilingi dengan kaca kristal dan dipadukan dengan interior mewah lainnya. Dari tempat ini, kita bisa melihat pemandangan kota Makassar dari ketinggian. Pada malam hari, suasana di special ballroom ini sangat romantis. Karena dindingnya terbuat dari kaca kristal, maka pada malam hari kita akan merasa seolah sedang berada di langit. Ini juga merupakan ruang perjamuan termegah dan termewah di kota Makassar. Karena harganya yang sangat mahal, maka hanya orang-orang penting dan pengusaha elit Makassar yang bisa mengadakan acara di tempat ini. Karena merasa Najwa akan sangat menyukai tempat ini, Andi pun datang ke Hotel JX Marriott dan ingin memesan special ballroom pada hari ulang tahun pernikahannya. Sayangnya, Andi tidak mengetahui kalau Hotel JX Marriott menggunakan layanan keanggotaan. Siapapun yang ingin menginap atau mengadakan jamuan makan di sini harus memiliki kartu keanggotaan hotel. Selain itu, pelayanan yang diberikan pun tergantung pada tingkat keanggotaannya. Untuk keanggotaan biasa, mereka hanya bisa menikmati fasilitas makan di lobi dan menginap di kamar standar. Keanggotaan silver bisa makan di dalam ruangan dan menginap di kamar mewah kelas atas. Keanggotaan gold bisa makan di ruangan mewah dan menginap di suite mewah. Keanggotaan platinum
bisa makan di spesial ballroom dan menginap di suite mewah teratas. Yang tertinggi adalah keanggotaan Diamond. Hanya seseorang dengan keanggotaan Diamond yang memiliki kualifikasi untuk tinggal di kamar presidensial dan bisa membooking seluruh special ballroom untuk jamuan makannya. Namun, untuk mendapatkan keanggotaan di atas level gold, tidak bisa hanya dengan mengandalkan uang, tetapi juga harus memiliki status sosial yang memadai. Ketika Andy akan memasuki lobi Hotel JX Marriott, dia langsung dihentikan oleh beberapa pria berbaju hitam. Salah satu dari mereka berkata, "Maaf, tolong tunjukkan kartu keanggotaanmu." Andy buru-buru berkata, "Aku ingin menemui manajer hotel ini dan membicarakan tentang reservasi." Pria berbaju hitam lainnya berkata dengan dingin, "Maaf, kau tidak bisa masuk kalau tidak memiliki kartu keanggotaan." Andy bertanya kepada mereka, kalau begitu, apakah aku bisa mengajukan permohonan kartu keanggotaan sekarang?" Pria berbaju hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, kartu keanggotaan di sini harus diproses melalui rekomendasi." Andy mengerutkan keningnya, sistem hotel ini terlalu merepotkan. Ketika Andy merasa bingung, tiba-tiba dia teringat dengan teman kuliahnya, yang juga merupakan teman kuliah Najwa yang sepertinya bekerja di hotel ini. Nama orang itu adalah Arul Putra. Andy langsung mengeluarkan ponselnya dan menelpon Arul. Setelah menjelaskan keadaannya, Arul langsung berkata, "Andy, serahkan saja masalah ini kepadaku. Aku akan segera datang ke sana." Beberapa menit kemudian, tiba-tiba terdengar seruan dari dalam pintu hotel. "Hei, Andy Rewa!" Andy mengangkat kepalanya dan melihat sosok Arul berjalan mendekat ke arahnya. Melihat kedatangan Arul, para penjaga keamanan berpakaian hitam itu buru-buru membungkuk dan menyapa dengan hormat. "Selamat sore, manajer Arul." Andy berkata dengan takjub, "Astaga Arul, aku tidak menyangka kalau ternyata sekarang kau adalah manajer di Hotel JX Marriott. Kau benar-benar hebat." Arul tersenyum dan berkata, "Jangan begitu. Aku hanya seorang ketua tim di Departemen Personalia. Di sini jabatanku itu hanya setara dengan karyawan menengah." Andy memuji dengan tulus, "Arul, jangan terlalu merendah. Menjadi manajer di hotel ternama seperti ini adalah sebuah status yang luar biasa." Arul tersenyum dan melihat kepada para penjaga keamanan berpakaian hitam di sampingnya, lalu bertanya dengan dingin, "Kalian berani memblokir jalan teman kuliahku?" Para penjaga keamanan itu saling memandang dan salah satu dari mereka buru-buru berkata, "Maaf manajer, kami tidak tahu kalau dia adalah rekanmu dan dia juga tidak memiliki kartu keanggotaan. Kami hanya mematuhi peraturan hotel." Awalnya Andy mengira kalau Arul akan menghukum para penjaga keamanan itu. Jadi dia pun buru-buru berkata, "Arul, jangan mempersulit mereka. Mereka hanya bertindak sesuai aturan." Melihat sikap serius Andy, Arul tiba-tiba tertawa. Pada saat yang sama, dia mengubah ekspresi wajahnya dan dengan sinis berkata, "Hahaha, Andy, jangan menganggap dirimu terlalu penting. Apakah kau benar-benar berpikir kalau aku akan memarahi mereka hanya untuk membelamu?" Andy mengerutkan keningnya dan bertanya dengan bingung, "Arul, apa maksudmu?" Arul tersenyum mengejek, "Apa kau masih belum mengerti? Kau ingin masuk ke dalam Hotel JX Marriott ini? Jangan bermimpi. Orang rendahan sepertimu tidak memiliki kualifikasi untuk menginjakkan kaki di tempat mewah seperti ini." Andy mengepalkan tinjunya dan bertanya, "Arul, ada apa denganmu? Aku tidak pernah memprovokasimu. Kenapa kau malah menghinaku?" Arul menyilangkan kedua tangannya di dadanya dan berkata dengan arogan, "Memangnya kenapa kalau aku menghinamu? Kau merasa keberatan? Ketika kuliah dulu, kau bahkan tidak mampu membayar makan siangmu.
dan setelah lulus kuliah, kau hanya menjadi menantu tidak tahu diri yang hidup menumpang di keluarga istrimu. Sekarang, dengan muka tembok, kau masih tidak tahu malu untuk meminta bantuanku?" Amarah melonjak di hati Andi Rewa. Sejak tadi, dia tidak pernah menyinggung perasaan Arul. Lalu kenapa Arul memperlakukannya seperti ini? Yang tidak diketahui oleh Andi adalah bahwa sejak masa kuliah dulu, Arul menyimpan perasaan untuk Najwa. Tentu saja Arul merasa sangat sakit hati ketika mengetahui kalau ternyata yang menikahi wanita pujaan hatinya itu adalah Andi Rewa, seorang pemuda miskin yang tidak mempunyai apa-apa. Dan tentu saja Arul seperti mendapatkan kesempatan emas untuk membalas dendam ketika tadi dia melihat wajah Andi setelah sekian tahun lamanya berlalu. Pada saat ini, Andi tiba-tiba menerima pesan chat dari sangkala di ponselnya yang berbunyi, "Puang Rewa, Hotel JX Marion adalah properti milik keluarga Rewa. Hotel JX Marion yang ada di Makassar adalah salah satu cabang dari ratusan cabang Hotel JX Marion yang ada." Mata Andi tiba-tiba menyipit. Sebelum menghubungi Arul, Andi sempat mengirim pesan chat kepada sangkala untuk menanyakan cara memperoleh keanggotaan di hotel ini. Namun, jawaban dari sangkala benar-benar mengejutkannya. "Hotel ini milik keluarga Rewa?" Untuk memastikannya, dia membalas chat tersebut. "Apa kau yakin?" Sangkala menjawab, "Orang yang bertanggung jawab atas Hotel JX Marion di Makassar bernama Ibnu Komar. Nomor teleponnya 223. Puang bisa menelponnya dan dia akan mengurus semuanya." Melihat Andi sibuk dengan ponselnya, Arul berkata dengan nada sinis, "Ngomong-ngomong, aku mendengar orang-orang bergosip bahwa kau dan Najwa sudah menikah selama beberapa lama, tapi masih belum memiliki anak. Itu karena salah satu dari kalian mandul. Jadi siapa dari kalian yang mandul? Kau atau Najwa?" Andi benar-benar sudah tidak bisa menahan emosinya. Tidak masalah kalau Arul hanya menghinanya. Dia masih bisa menerimanya. Tapi kalau sudah menyangkut soal istrinya, Andi tidak bisa berkompromi. Jadi dia pun memutar nomor telepon Ibnu Komar sambil menatap Arul dengan tatapan tajam dan berkata, "Aku ingin bertanya kepada bagian terkait tentang bagaimana cara hotel ini merekrut karyawannya. Bagaimana mungkin hotel sebesar ini bisa merekrut karyawan yang bermulut sampah?" Mendengar kata-kata Andi itu, Arul langsung naik darah. "Kau berani menghinaku? Kau sudah bosan hidup?" Arul segera berteriak kepada penjaga keamanan yang ada di sampingnya, "Gembel ini menghinaku, cepat pukul dia." Namun, pada saat ini, telepon Andi sudah terhubung dan terdengar suara seorang pria di ujung telepon yang lain. "Halo, siapa ini?" Andi bertanya dengan dingin, "Apakah kau Ibnu Komar?" "Namaku Andi Rewa dan sekarang aku berada di depan pintu masuk Hotel JX Marion. Aku hanya memberimu waktu 30 detik untuk turun, atau kau akan diusir keluar dari Hotel JX Marion." Pria yang ada di ujung telepon itu terkejut dan bertanya dengan panik, "Puang Andi Rewa? Puang benar-benar ada di depan pintu masuk Hotel JX Marion?" Andi berkata dengan suara dingin, "Waktumu hanya tersisa 20 detik lagi." Dengan ketakutan, Ibnu Komar langsung berseru, "Puang, tunggu sebentar, aku akan segera datang." Arul tertawa meremehkan dan berkata dengan sinis, "Aku tidak menyangka kalau aktingmu sangat bagus. Daripada kau hanya menumpang hidup di keluarga istrimu, kenapa kau tidak mencoba melamar sebagai aktor saja? Apakah kau tahu siapa ketua Ibnu Komar itu? Dia bukan orang dengan status rendah yang bisa kau hubungi begitu saja. Apa menurutmu, kau bisa menggertakku dengan berpura-pura menelpon ketua?" Andi hanya tersenyum santai dan berkata, "Tunggulah sebentar lagi. Kau akan segera tahu jawabannya." Arul tertawa sinis. "Baiklah, mari kita lihat sampai sejauh mana kau bisa bersandiwara."
Beberapa saat kemudian, seorang pria paruh baya yang mengenakan pakaian rapi terlihat sedang berlari dengan panik. Dia adalah Ibnu Qomar, pelayan dari keluarga Rewa yang dikenal sangat kuat dan setia. Sejak Ibnu Qomar menjabat sebagai ketua di Hotel JX Marion Makassar, dia sudah menjadi salah satu eksistensi yang paling dihormati di kota ini. Sejak kapan sosok terhormat seperti itu berlari dengan panik? Tentu saja Ibnu Qomar merasa panik. Dia tidak pernah menyangka kalau Puan Rewa akan muncul di tempat ini. Arul menoleh ke belakang dan dia melihat Ibnu Qomar yang sedang terengah-engah karena kelelahan berlari. Arul merasa seperti disambar petir. Dia menatap Andi dengan tatapan mata yang ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini terdengar suara Ibnu Qomar yang kelelahan. Siapa yang bernama Andi Rewa? Andi menjawab dengan santai. Itu aku. Ibnu Qomar buru-buru berkata dengan hormat. Puan Rewa, selamat datang di Hotel JX Marion. Silakan datang ke kantorku untuk berbicara. Arul merasa lebih ketakutan lagi. Apa asal-usul Andi Rewa ini? Kenapa ketua Hotel JX Marion memperlakukannya dengan sikap hormat? Saat ini Andi berkata dengan dingin. Tuan Ibnu, apakah kau tahu siapa orang yang berada di sampingku ini? Tentu saja Ibnu Qomar yang tidak tahu apa-apa hanya bisa tertegun mendengar pertanyaan Andi barusan. Saat ini Andi tiba-tiba berkata, dia adalah teman kuliahku dulu, yang sekarang menjadi manajer di hotel ini. Namanya Arul Putra. Karena aku tidak memiliki kartu keanggotaan hotel ini, aku menelpon Arul untuk meminta bantuannya agar aku bisa masuk. Tapi, tanpa alasan yang jelas, dia justru menghinaku dan bahkan menyuruh penjaga keamanan untuk memukuliku. Bagaimana sebenarnya cara hotel ini merekrut karyawannya? Mendengar kata-kata Andi barusan, Ibnu Qomar merasa terkejut. Dia menoleh dan menatap Arul dengan penuh amarah. Segera setelah itu dia menampar wajah Arul dengan keras dan berkata, "Kau berani menyinggung Puan Rewa? Apa kau sudah bosan hidup?" Karena sangat ketakutan, kaki Arul pun menjadi lemas dan dia berlutut di tanah. Sambil menangis, dia mengakui kesalahannya kepada Andi. Puan Rewa, aku salah. Ibnu Qomar berteriak kepada penjaga keamanan yang ada di sampingnya. Pukul dia dengan keras supaya dia menyadari konsekuensi dari perbuatannya. Aku akan memberitahu seluruh Makassar agar di masa depan tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakannya. Dengan sangat ketakutan, Arul buru-buru berkata, Ketua Ibnu, aku mengaku salah. Tolong maafkan kesalahanku. Ibnu Qomar berteriak dengan marah. Sekarang kau baru sadar kalau kau salah? Seharusnya kau berpikir dua kali sebelum menghina seseorang. Kalau Puan Rewa tidak ada di sini, aku pasti sudah akan membunuhmu. Dengan putus asa, Arul merangkak ke arah Andi Rewa sambil memohon. Puan Rewa, aku salah, tolong maafkan aku. Demi persahabatan kita di masa lalu, tolong lepaskan aku kali ini. Andi Rewa berkata dengan nada dingin. Kalau orang berbuat baik kepadaku, aku pasti akan berbuat baik juga kepada mereka. Tapi kalau mereka berani menyinggungku, aku pasti akan membalasnya dengan lebih kejam lagi. Ini prinsip orang Makassar sejati. Kau sendiri yang menebarkan bibit jahat di jalanmu. Sekarang, tuai sendiri hasilnya. Bersambung ke part selanjutnya. Cerita ini, fakta atau fiksi?